Halo Sobat Arista, kembali lagi di channel YouTube Arista Group bersama saya Isul di segmen Arista Review. Di Arista Review kali ini, ada yang tahu gak kita mau nge-review mobil apa? Ya betul, ini adalah mobil pickup wheeling pertama, yaitu apalagi kalau bukan Formomag. Tanpa basa-basi, yuk kita mulai aja langsung di eksterior depan. Nah, di bagian eksterior depan kita lihat ada emblem wheeling berwarna merah. Kalian tahu gak bedanya emblem wheeling berwarna merah dengan yang berwarna silver? Yang berwarna silver biasanya berada di mobil-mobil wheeling yang premium, sedangkan yang berwarna merah ada di mobil-mobil wheeling yang reguler. Lalu ada grill yang berwarna hitam doff, serta motif yang... Ada yang tahu gak kalian ini motif apa? Lanjut ke bagian headlamp. Di sini ada lampu headlamp dan lampu sen, di mana masing-masing keduanya masih menggunakan lampu halogen. Tapi ada yang menarik nih, coba kita lihat. Ada lampu sen di spion mobil. Kita masuk ke bagian ban. Formomag menggunakan ban dengan tipe 175/75 R14. Dipadukan dengan velg kaleng dengan baut 5, membuat Formomag dapat menahan beban yang lebih berat. Kita pindah ke bagian belakang atau bagian bak. Ini adalah bagian yang paling penting dari wheeling Formomag. Kalian tahu gak berapa panjang bak wheeling Formomag? Ya, wheeling Formomag mempunyai panjang 2,7 meter dan lebar 1,7 meter. Dengan daya angkut mencapai 960 kg, hampir 1 ton kan? Bak wheeling Formomag juga sudah menggunakan 3-way, yaitu bisa dibuka dari kiri, kanan, dan juga belakang. Ki, sini dulu deh. Lihat, di sini ada tempat pengisian bensin. Tempatnya fleksibel dan aman. Kenapa aman? Karena harus dibuka dan tutup menggunakan kunci. Kalau enggak, dia nggak bisa kebuka. Sebelum kita masuk ke interior, kita pindah ke bagian belakang. Di sini ada emblem bertulisan Formomag dan embossed dengan tulisan wheeling. Lalu ada 3 buah lampu. Yang pertama lampu rem, lampu sen, dan ini adalah lampu mundur dengan ditutupi mika buram. Di bagian bawah sini ada satu buah ban serep dengan ukuran sama dengan ban-ban yang lain. Yuk, kita lanjut ke bagian interior. Kita lihat dulu kuncinya. Tara! Orang pasti nggak akan nyangka kalau kita bawa mobil bak dengan kunci sebagus ini. Yuk, kita masuk. Di sini ada rem tangan dengan model tarik berwarna coklat, ujungnya diberi warna krom. Lalu ada transmisi manual dengan 5 percepatan berwarna hitam dengan list warna krom, membuat mobil lebih terkesan mewah. Di depan ini juga ada tempat penyimpanan terbuka yang bisa muat dompet dan mungkin sebuku, ya buku kecil. Lalu di belakangnya ada 2 cup holder yang bisa diisi untuk sopir dan penumpang. Di belakangnya juga ada satu penyimpanan terbuka yang lebih besar daripada yang di depan. Pindah ke bagian kanan kursi. Di bawah sini ada 2 penyimpanan botol. Lalu ke atasnya di sini ada karbon berwarna hitam. Nah, di depan sini ada power window yang di bagian drivernya sudah auto. Kita naik ke atas sedikit lagi, ada tuas pintu berwarna hitam. Dan bagian atas paling atas ada door trim dengan dominasi warna coklat. Semuanya masih berbahan plastik keras. Bagian setir, setirnya masih berbentuk bulat dan berbahan dasar karet, tapi motifnya kulit, jadi enak untuk dilihat. Kanan bagian perlampuan seperti biasa dan kiri untuk bagian wiper. Dan di sini ada head unit. Untuk tipe yang ini adalah tipe yang tertinggi, menggunakan AC. Di AC juga kisinya berwarna krom, membuat kesan elegan. Pindah ke bawah ada head unit, ini berfungsi hanya radio ya. Ke bawahnya lagi ada hazard, dan ini untuk putaran volume dan putaran radio. Di bawahnya ada lagi putaran AC,
dan level kedinginan AC. Kita langsung coba aja gimana rasanya naik Formo Max ini. Sebelum itu kita sesuaikan dulu. Kursinya juga udah bisa dibuat maju mundur. Belakangnya juga udah bisa dibuat maju mundur. Nah, lebih lagi kepalanya bisa dinaikin. Nah, buat supir jadi lebih nyaman. Tunggu dulu, sebelum berkendara jangan lupa seat belt-nya. Seat belt juga udah bisa dinaikin turun loh. Yuk, kita jalan. Ditenagai oleh mesin 1500 cc dan 4 silinder dengan output 98 horsepower serta torsi 140 Nm membuat Formomax lebih bertenaga. Formomax juga dibekali fitur ABS atau anti-lock braking system yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, terutama pada jalanan yang licin. Di sini ada satu buah lampu baca dan sebelahnya ada sun visor. AC-nya dingin juga ya. Kursinya empuk, berasa kayak bukan di mobil kargo. Bagi kalian yang ingin membeli mobil kargo super besar dan nyaman ini, kalian bisa mengunjungi dealer Wuling Arista terdekat di kota-kota Anda dan dapatkan promonya di sana. Jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya ya. Saya Isul, pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Arista.